Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, wisata sejarah, makam-makam ulama, makam-makam ulama, makam-makam agung, makam-makam aulia, aulia Allah, serta makam atau petilasu atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan lonceng untuk langganan konten-konten saya terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya. Biar kedepannya konten ini jauh lebih tinggi dan berkualitas. Saat ini saya berada di komplek Astana Gedung di makam Waliullah, Aulia Allah, Bawasir atau Pangeran Mekah. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, semoga perjalanan ritual wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap jentata. Thank you.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam orang tua kita, ibu bapak kita, bah buyut yang canggah leluhur kita semuanya, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai secara tersendiri di muka bumi ini, terlebih-lebih cinta pada makam dan pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Dan saat ini kita berada di sebuah makam keramat di Setono Gedung, di makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Mekah, di daerah Doho, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bersama saya Religi mantap, salam Sarkup Nusantara, Gentata.